Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya bisa tetap jalan-jalan. Nah, kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Sabu Dam yang ada di daerah Magelang sana teman-teman. Jadi Sabu Dam ini sebenarnya ada di daerah Magelang, namun untuk akses masuknya yaitu tetap masih lewat Sleman gitu. Nah, Sabu Dam ini adalah Sabu Dam Ngulumut. Nah, Sabu Dam Ngulumut ini ada dua, yaitu Sabu Dam Ngulumut 1 dan Sabu Dam Ngulumut 2. Tapi karena saya datangnya dari arah bawah atau dari Sleman gitu ya, maka saya akan ke Sabu Dam Ngulumut 2 terlebih dahulu, baru nanti saya lanjut ke Sabu Dam yang pertama. Nah, Sabu Dam yang pertama ini di situ ada tamannya begitu, jadi saya pengen juga ke sana. Nah, kedua Sabu Dam ini berlokasi di Desa Ngulumut, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Sabu Dam yang sempat viral di tahun lalu ini dibangun oleh Kementerian PUPR di tahun 2020, teman-teman. Selain sebagai penahan aliran lahar dingin Gunung Merapi, Sabu Dam ini juga menjadi saluran irigasi bagi ribuan hektar lahan pertanian warga sekitar. Nah, untuk perjalanan menuju Sabu Dam Ngulumut 2 ini dimulai dari Jalan Gedongan Balerante, kemudian masuk ke Desa Ngulumut. Nah, Desa Ngulumut ini merupakan salah satu penghasil salak yang sangat terkenal, yaitu Salak Ngulumut. Di kanan dan kiri jalan akan kita temui rumpun-rumpun dan kebun-kebun salak yang tiada terputus. Sabu Dam Ngulumut ini berdiri di alur Sungai Bebeng yang berhulu di Gunung Merapi. Berfungsi juga sebagai jembatan penghubung antara Desa Ngulumut dan Desa Sudimoro. Pada kedua sisi Sabu Dam terdapat jalan berliku membelah gundukan tanah bantaran Sungai Bebeng. Dengan tinggi bahu jalan sekitar 7 meter, jalan berliku itu seakan melintas di dasar tebing beton dengan latar belakang hamparan lahan pertanian Salak Pondok. Thank you.
Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sudah sampai di Dam Sabo 2 yang ada di Desa Ngelumut, Kecamatan Serumbung. Jadi ini sudah masuk ke Kabupaten Magelang. Nah, di Dam Sabo 2 ini ada semacam rest area seperti ini ya, di depan saya ini. Terus di depannya itu adalah damnya. Nah, untuk daerah di sekitar dam ini ada warung-warung. Terus ada sedikit tamannya di area bawah. Nah, untuk di sekitar area rest area Dam Sabo 2 ini banyak lalu lalang truk pengangkut pasir. Nah, ini warungnya masih tutup ya teman-teman. Terus di area sana agak luas, kemungkinan bisa untuk campsite ya, untuk ngecamp. Kali ini kira-kira pukul 7. Jadi mataharinya ini agak malu-malu, ada sedikit gerimis di atas sini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke lokasi Sabo Dam lainnya, yaitu Taman Sabo Dam Ngelumut 1. Lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi Sabo Dam Ngelumut 2. Di sana terdapat taman bunga buatan hasil kreasi warga. Selain taman, terdapat juga beberapa tingkat air terjun yang sangat indah dan menenteramkan hati. Sabo Dam Ngelumut 1 dibangun kira-kira tahun 2012 dan dikelola oleh Bumdes Ngelumut Sejahtera. Thank you.
Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di Sabu Dam Ngelumut yang pertama. Jadi ini Sabu Dam Ngelumut yang nomor satu ya. Kalau tadi yang sebelumnya tadi itu Dam Ngelumut yang dibangun yang kedua kalinya. Nah di atasnya ini, di sini ada semacam resto begitu, resto ada taman-taman bermainnya begitu. Dan untuk bisa melihat air terjunnya atau air yang melewati damnya, kita harus turun ke bawah, baru dia kelihatan aliran airnya. Jadi semacam kayak air terjun begitu ya. Nah ini penampakan atau video dari dekat ya teman-teman. Jadi kelihatan sekali air terjunnya sangat tinggi. Dan seperti biasa kalau kita berada di bawah air terjun itu, anginnya lumayan nih, lumayan semribit. Oke teman-teman, ini ada di desa wisata Ngelumut. Jadi saya berada di tamannya Dam Ngelumut 1. Nah di taman Dam Ngelumut 1 ini ada kayak semacam gazebo. Terus tadi di bawah itu ada kayak semacam resto begitu. Ini kira-kira masih pukul 7 ya, jadi masih sepi. Untuk parkirannya lumayan luas. Di situ ada warung, masih tutup. Terus itu ada toilet, tapi kayaknya sudah tidak terawat. Nah, ini adalah penampakan damnya kalau dari atas. Nah, di sini kalau misalnya lagi banjir lahar dingin Merapi, di sini airnya besar sekali. Saya tadi ada di bawah sana itu. Di sini ada tempat duduk terbuat dari batu-batu alam. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini recommended sebenarnya kalau misalnya dipakai untuk piknik sekeluarga. Ini di sini ada gazebo-gazebo. Di depannya ada taman-taman.